Jelang Lebaran ada tradisi pasar bandeng dan kontes bandeng di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam kontes ini, bandeng terbesar dengan berat 11,5 kg dengan panjang 99 cm atau sama dengan berat badan anak balita pada umumnya menjadi pemenang kontes. Tradisi pasar bandeng ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Kabupaten Gresik. Salah satunya warga Surabaya yang datang khusus hanya untuk membeli bandeng sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke kerabat. Tahun ini kita mendapat juara satu. Berapa kilo? Untuk berat bandengnya 11,50 kg. Ini umurnya berapa? Umurnya kurang lebih 12 tahun. Apa rahasianya? Ya, semua didasarkan pada hobi dan senang ya. Yang kedua, kita ingin melestarikan bahwa bandeng menjadi ikon kota Gresik. Tradisi pasar bandeng dan kontes bandeng ada sejak masa hidup Sunan Giring, salah satu wali songo penyebar agama Islam di Indonesia dan memiliki banyak santri. Saat Lebaran, sebelum mudik ke kampung halaman, para santri menuju kota Gresik untuk sekadar mencari oleh-oleh karena makanan yang menjadi khas Gresik waktu itu adalah bandeng. Akhirnya bandeng selalu dibawa pulang sebagai oleh-oleh pulang kampung. Pasar bandeng ini tradisi dari era Mbah Sunan Giri. Pesan yang disampaikan adalah di era tersebut Mbah Sunan Giri punya pola pikir yang visioner, mengajak kepada seluruh para santri, memberikan semangat, memberikan spirit untuk berwirausaha. Berwirausaha apa? Dan budidaya ikan bandeng. Dan tradisi pasar bandeng ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Kabupaten Gresik, salah satunya warga Surabaya yang datang khusus untuk hanya untuk membeli bandeng sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke kerabat. Bandeng Mangari. Kenapa? Bandeng Mangari rasanya enak, mantap. Gurih, Mas. Kalau ke sini nggak beli bandeng kan, jauh-jauh dari sini, aduh, nggak enak. Tradisi pasar bandeng dan kontes bandeng diadakan setiap tahun jelang Lebaran. Acara ini digelar sebagai upaya untuk melestarikan tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Prawira News melaporkan.